Halo terbaru, bertemu lagi di channel EV Lab. Di konten kali ini gua bakal nge-review plus nyobain spiral abyss akun viewer gua ya guys, yang bernama Exia. Dia itu adalah sim beratnya Ayaya ya guys ya. Nah, kita bakal lihat akunnya kayak mana dan gua nanti bakal nyoba spiralnya ya guys. Ini akun gua udah didik dari zaman bannernya siapa ya dulu, udah ada 8-9 bulan yang lalu ya guys ya, yang dulu pertama kali full star dia itu pakai si Diluc guys. Akhirnya dia gak jadi pensi karena spiralnya dulu full star sama gua ya guys, pakai si Diluc. Nah, sekarang udah beberapa bulan gua bau cek ya guys ya, seberapa GG web rate ya guys ya akun didikan gua ini guys. Let's go. Nah, untuk karakternya sendiri ya guys ya, di sini ini Exia gua suruh gacha karakter-karakter meta spiral abyss ya guys. Dia punya party Ayaka Perma Priest, dia juga punya party Raiden Timnas, terus dia punya Nahida core-nya dari Dendro, terus dia punya Zhongli. Tapi kebanyakan dia memang hero-hero ini guys. Hero-hero ciwi-ciwi guys ya, jadi dia tidak terlalu menyukai hero batang ya guys ya. Nah, dulu pertama kali pulsar dulu gua pakai Diluc guys. Sebelum Raiden datang, Yelan datang, Ayaka datang ya guys, gua dulu pakai Diluc dan cuman modal nasional guys. Nah, untuk senjatanya sendiri dia agak all out ya guys. Untuk gacanya sendiri dia itu senjatanya pengen signaturan, Raiden juga signatur, Ayaka signatur, Kajuhar, Yelan. Pokoknya ini akun spiral banget ya guys ya, waifu plus meta. Nah, ini guys untuk senjatanya. Nah, gua udah ada di spiral abyss lantai ruangan 1. Kita langsung gas aja ya guys ya. Ini party memang party tier SS guys. Lagi meta Dendro pun gua pasti pakai party ini guys. Soalnya gua suruh party ini di build sampai rapi ya guys. Jadi gini aja, kalian bisa lihat hasilnya ya guys ya. Hasil akun didikan gua ini dari zaman dia gak full star sampai sekarang bisa full star guys. Zhongli-nya juga bisa tembus 40k ya guys ya. Ini sudah well build untuk nasionalnya sendiri, jadi udah harusnya udah bisa merem ya guys untuk spiral abyss. Oke, sangat mudah sekali ya guys untuk di chamber pertama. Kita ke chamber yang kedua. Enak banget ya guys untuk Ayaka Priest-nya sendiri. Sangat PC-PC ya guys ya. Ada Kajuha pula, dia tidak tergocek marketing Supro Chain 6 ya guys ya. Jadi mau lawan musuh apapun juga enak gitu. Kalau kayak gini tinggal tarik aja guys tuh. Sangat easy PC guys. Ini memang tidak mengecewakan guys. Tuh, waktu masih banyak ya guys, jadi santai aja. Tuh, energinya juga aman banget. Ini gak ada energi isu. Wah, enak banget guys akunnya guys. Nah, gua mau nyobain di chamber yang kedua ya guys ya. Semoga isi PC guys. Kita lihat guys. Hasil progres selama 6-7 bulan ya guys ya. Apakah akunnya bisa merem spiral atau masih ada kendala guys. Kalian lihat aja guys. この剣は分かるかい？全力攻撃だ。料理の時間だよ。痛いよ。ここより弱滅の時。よし。よし。みんなは俺が守れ。
Oke guys ya, masih tersisa waktu 9 menitan guys. 858, mantap sekali guys. Gua mau coba nih, ayahkah perma prisnya guys, apakah OP juga nih? Masih nyisa ya guys 1 menitan, berarti emang OP banget ya aku nih guys. Oke guys, kita masuk ke chamber yang ketiga. Gua apa ambil bab tengah, bab yang paling broken ya guys ya. Kita tunjukkan seberapa dahsyat ini party nasional dari si Akomeksi. Wah, hampir satu kali rotasi ya guys ya. Mengerikan sekali ini akunnya bos. 9.20 masih bisa guys. Memang di luar nalar ya guys ya, nasional udah kebab sama bab abis. Aduh. Musuh langsung hilang ya guys ya. Nyisa 829. Memang akun didikanku ya guys ya, tidak mengecewakan guys. Kita lihat buildnya guys. Nah untuk spiralnya sendiri seperti itu ya guys ya, sangat memuaskan untuk damage-nya, tidak mengecewakan. Semua sudah terbuild dengan rapih. Nah gua bakal di sini bakal kasih nilai untuk akun ini yang nurut gacha sama gua, saran-saran dari gua kasih nilai 9 guys untuk akun FJ ini. Kalian bisa jadi akun percontohan. Nah, untuk build-nya kalian lihat di video berikut ini. Nah, gua di sini bakal tunjukin build tadi di spiral ya guys ya. Kalian bisa tiru kalau mau ikutin build kayak murid gua ini. Nah, di sini ayakannya udah pasti pakai Miss Splitter. Kalian nanti gacha di pasiran di patch 3.5. Terus artefaknya di sini pakai full Blizzard Slayer, konstelasinya 0, terus talentanya 10 10 10 guys. Terus untuk talent di sini rasio di sini crit-nya 31, crit damage 256 dan energinya ya guys. Ini enak banget 145 guys. Ini GG Webred memang benar-benar dia sim ayaya guys. Attack-nya juga 2200. Nah, untuk buffernya udah komplit, ini buffer kesukaan gua yaitu Mona ya guys ya. Mona TTDS plus dia itu udah talent 9 yang nambahin 58% damage bonus ya guys ya. Dari elemental burstnya Omen Mona. Terus dia AR-nya udah enak banget guys. Ini auto burst si Mona gak akan jadi beban. AR-nya itu 246 guys.
artefaknya sudah Tenacity pula guys. Sudah pasti nih broken dah broken guys. Terus untuk ini gua yang salut itu kajuhannya guys. Kajuha ini dia mempunyai IM 1000. Terus ER-nya 179% guys. Auto uptime guys. Ayakam mau kapanpun di buff ini udah ready kajuha guys. Terus dia udah 4 piridesen. Wah udah enak banget guys. Terus si Dionanya udah pasti pakai Noblesse dengan HP 27 dan ER-nya udah pasti 188 ya guys. Sudah enak banget. Terus di sini pakai Sakri. Baterai Ayaka udah gak akan jadi masalah guys. Pokoknya ini udah enak banget untuk party permapris-nya. Kita lanjut ke party rasionalnya. Nah, di sini gua bakal review party rasionalnya guys. Rasionalnya ini GG Webred ya guys. Raiden-nya pakai Enjul, artefaknya pakai emblem Super Pet, konstelasinya 2 dan talent-nya 9 10. Terus untuk rasio dia punya attack 2400, crit rate-nya 4, crit damage-nya 130 dan energinya 265 guys. Ini udah enak banget untuk Raiden-nya. Terus untuk Xingqiu. Xingqiu pakai Sakri R5, artefaknya 2 HOD dan 2 Vermilion, konstelasinya 6 dan talent-nya 11 12. Ini bisa lebih broken lagi ya guys kalau misalkan di crown. Nah, untuk rasionya di sini crit rate 69, crit damage 128 dan energy recharge 200. Udah pas banget soalnya Xingqiu-nya C6, guys. Terus attack-nya juga gede banget 1921. Hydro-nya 81, guys. Udah di luar nalar ini, guys. Terus untuk Xiang Ling, dia gak pakai the cage, dia lebih memilih deathmatch. Talent-nya udah 12, konstelasinya 4, artefak pakai emblem Super Pet. Terus rasionya di sini dia crit tinggi ya guys ya, settingan spiral 64 dan 161. Terus untuk energi recharge pas di 200. Nah, untuk Bennett-nya sendiri di sini Bennett DPS, guys. Jadi no healing bonus, dia pakai senjata Skyward Blade, artefaknya full Noblesse, konstelasi 6 dan talent-nya maksimal, guys. 13 11. Nah, untuk ininya udah pasti ya guys ya. Ingat pyro, attack dan crit rate. Ini udah broken dah broken ya guys ya. Crit rate-nya gue 63, terus energinya 2220 udah cukup banget. Crit damage 125 guys. Ini udah broken dah broken guys untuk rasionalnya. Nah gitu guys untuk akun dari si CXI ini. Jadi memang akunnya ini gue puji GG Webred ya guys ya. Untuk spira abis terutama di party rasional dan Ayaka permapris. Nah jadi videonya untuk segini tuh dulu ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian ada yang mau di review-review, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Apalagi akun Dajjal udah pasti gua full roasting ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.